Saiki dinosaurus itu mangane piye? Saitar kan gajah sak tamanan kan. Dewe Kanjeng Nabi nak nerangno cek gampang. Kowe ora usah kuwatir masalah cukupe rezeki. Pangeran niku ora ngarah gampang. Delok pangeran mulai gawe langit bumi ku makani kewan piro wae termasuk dinosaurus, unta, gajah. Lho nganti saiki kok ya ora entek apa meneh mangane primo sak. Jadi pengiraan tidak ada contoh, tadi Nabi tidak ada contoh, gampang. Artinya kalau Allah menggelar alam seluas ini, kemudian wabah sapi ya mingkuli, dabah saya ini malah sapi cilik-cilik. Mungkin sih zaman orang dinosaurus, dunia ini pengiraan buatan apa? Entah, kalau terima wabah cilik-cilik ya, semalah enteng. Ini mulanya pengiraan, itu bukan jenis Nabi. Jadi orang itu simpel. Itu orang tawakal itu, jelok lah, alam taruh. Itu apa orang mikir? Allah itu anfaq, ngelakoni infak membiayai hewan sing dikei Allah itu mulai kholakos samawati walartu, mulai disik tapi nganti saya ke orang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kita di sini channel Sahabat Orchid TV, kawanku. Dan oke, mudah-mudahan sahabat-sahabatku tetap selalu dalam kebaikan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan dikabulkan semua hajat-hajatnya. Amin ya robbal alamin. Dan oke, di video kali ini kita akan membawakan kajian singkat daripada beliau, yaitu Gus Baha. Ini dengan tema, ini sangat penting sekali buat kita semuanya ya. Masalah rezeki, bab tentang rezeki. Bagaimana konsep rezeki yang benar? Mari kita simak videonya dari beliau, yaitu Gus Baha. Mohon simak sampai akhir selesai biar kita tidak gagal paham atau salah paham dalam mensikapi kajian dari beliau. Mari kita simak videonya. Let's go. Ingat kita warai sampean usul ning pangeran ya. Di kulonku sering maos hadis. Sering maos dewe Kanjeng Nabi. Sama tak warai carane dadi ahli tauhid. Dan itu coro reputasi. Misalnya ngeten Kanjeng Nabi nak ngendikan ngeten niru ngono ya. Ya duwa himal aila ya giduha nafakotun saha alayla wan nahar. Sebagian riwayat itu yaminur rahmani malai la taghiruha nafaqatun sahha al-laila wan nahar alam taro biar ngono ya alam taro apa kamu tidak melihat apa yang dilakukan ma'an faqo apa yang sudah diberikan Allah mundu khalaqas samawati wal ardh fa innahu la yaghib ma fi yadihi sebagian riwayat itu la taghibu ma fi yadihi lo kaya ini mana ya kita warai jadi wong sing para pangeran sing bil ilmi saiki kaya rukin mangane sak piring Mustafa sak piring bojone ya sak piring bojo mangane sak piring saiki dinosaurus itu mangane piro saitar kan gajah sak ramanan kan. Dewe Kanjeng Nabi nak nerangno cek gampang. Kowe ora usah kuwatir masalah cukupe rezeki. Pangeran niku ora ngarah gampang. Delok pangeran mulai gawe langit bumi ku makani kewan piro wae termasuk dinosaurus, unta, gajah. Lho nganti saiki kok ya ora entek apa meneh mangane primo sak. Jadi pangeran nak gawe contoh Kanjeng Nabi nak gawe contoh cek gampang. Artinya kalau Allah menggelar alam seluas ini kemudian wabah sapi ya mingkuli dabah saya ini malah sapi cilik-cilik mungkin sih zaman orang dinosaurus ya dunia ini pangeran buatan apa? Entah kok terima wadus cilik-cilik ya semalah enteng ini mulanya pangeran itu Kanjeng Nabi jadi orang itu simpel itu orang tawakal itu ya jelok lah alam taruh itu apa orang mikir Allah itu anfaq, ngelakoni infak membiayai hewan sing dikei Allah itu mulai kholakos samawati walartu, mulai disik tapi nganti saya ke orang padahal termasuk sing dibiayai itu dinosaurus mangane biro iwak hiu mangane biro, anak paus lah bujumu mangan sapi ringnya kalau itu tidak kangilan terus masya Allah innalillahi wa inna ilaihi mulanya kira usah ngumpul duit agak-agak itu bujum sapi ring kecuali bujum kayak dinosaurus mangane lah itu mbok rewangi korupsi sungguh itu mangane sapi ringnya mbok rewangi
Jadi bukan Kanjeng Nabi melane ora ono wong paham Quran koyo Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi nak ge melane kulo seneng apa lo hadis. Mergo wis asa alim-alim ulama nak ngendikan tetep bulat. Nah Kanjeng Nabi muji pangeran sing ya duo di malai, pangeran itu juga gak ternilai, gak terbayangkan. Jelok lah, angen-angen. Wong makani makhluk urip kok mulai gaya langit, nganti saat ini, kok yoran. Dan wow, termasuk sini dia, dinosaurus, gajah, iwak gini, iwak paus, macam-macam. Yo kok orang, gue yo kok cuman mangan. Kan salam dia, kok. Mangan sapi ireng nggak buat rewangi pergawe rinovongi rewangi korupsi apa-apa nak goblok orang berat. Wong dinosaurus yang mangan ya kewaya turu orang berat. Mangan sapi ireng kok kewaya turu mereka. Ini nak keluar orang berat cuma lemari. Wong kurang ajar. Dari yoga jauh mangan ya kewaya turu wae. Kemangan sapi ireng kewaya turu mikir saya seorang iso. Mangan pinter gajah berarti. Tawa kali dur. Gajah. Iku Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi nak muji pangeran tak simpel. Kalau nuni tadi, kalau dari apal sekian hadis, tetap beda. Gitu. Kualitas dawuh Nabi. Kalau orang fakih nak ngomong kan bulat. Ya bener tapi bulat. Misalnya ngeten ini. Mungkin gue gak ada pelem je pentil. Terus kalau tuku, kan pelem tak tuku. Aku nuku kan asumsi pelemiku wis tuwa. Berarti regane kan mungkin lah ya asumsinya pelem tuwa sehingga dengan rego pelem tuwa. Kalau nak pentil kan gak nerga nih, pentil ujek suwili banget. Sekarang sakwit pelem di tuku sak juta, asumsi rego pelem per rego pentil. Jawab. Bagaimana bang? Bebuat rego pelem nak pentil jurang nerga nih bucah. Pelem pentil ujek pentil tak tuku sak juta, emang gue asumsi jadi pelem tua apa pentil? Pelem tua. Kalau nak dihitung pentil kan rano bang gelem. Lah itu di Medina biasa begitu, tentu contohnya kurma ya, tapi tak contoh roplem ya. Terus Nabi ku rawuh merevolusi cara orang Madinah dagang. Terus Nabi duka ojo ngono jong gak oleh adol pelem sedurunge ketok apike. Dadi ngenteni wis tuku. Kena nopo ya Rasulullah, kula pun butuh duit sing tuku nggih purun. Ya kula nggih pun butuh duit sing tugas nggih purun, kok jenengan haramno. Jawab Nabi itu unik, mana Nabi itu betul-betul Nabi. Baru jawab Nabi nya tengini. Kalau apal hadis ini, cung aroaita in mana awwalu aktam, fagima ya stakin lo akadukum mala akhi. Ini loh cung. Kok misalnya pentil itu kena angin, bukan kena opo, terus rusak. Terus kue mangan dunia ini dulurmu itu atas nama opo. Fagima ya stakin lo akadukum mala akhi. Lho kene apa dhuwit sak juta iku ora atas nama pelem. Lah saiki pelem iku kena angin. Terus kowe mangan dhuwit iku atas nama opo? Darani dagang sing ora oran. Nangis akhire sohabat. Dadi bukan jenengan. Dina ngentikan simpel. Aroaita imana Allah wa samra fa bima yastakhilu ahadukum mala. Kemudian tradisi Nabi Jami'ul Kalim itu diwariskan oleh ulama-ulama, termasuk cara tidak memaksakan kehendak. Misalnya jadi kiai, maksa kabeh santri mu'alim, bener nurut. Jadi wong lanang, bener-bener bujo ya nurut, api anayu, api, soal. Jadi ulama-ulama gitu. Kalau lu apal, karena ini menurut saya filsafat kehidupan yang luar biasa. Anta, kebalian malik ya. Anta min nafsika, jadi kamu dari diri kamu sendiri lam tajid min nafsika kullama turid pakai faturi itu min wairika kullama turid. Sing kepengen duwe bajayu ora ya kuwe. Sing kepengen urip enak ora ya kuwe. Sing kepengen ora di utang ora ya kuwe. Sing kepengen urip duwe akeh ora kuwe. Wong kuwe dhek karep dhewe ora iso fasilitasi awakmu dhewe wong liya kok kon nuruti. Nanti anta min nafsika lam tajid ulama turid, kamu yang punya keinginan saja tidak bisa memfasilitasi diri kamu untuk supaya sesuai keinginan kamu. Lho wong liya kok kon nuruti karep. Jadi misalnya ngene. Misalnya ke utang wong sugih, si aku utangi 100 juta. Utangi lho kuwi kanca ora gelem utangi 100 juta. Lah sing kepen dhewe sapa ya aku. Ya dhewe-dhewe kok malah nyelok aku lah opo. Jadi misalnya bojomu mau nurut, kowe kudu nurut ya. Aku bojomu ngene.
turuti sik awakmu dhewe iki kowe penopo di bojo ayu nurut. Lah ya aku ora nurut berarti kowe dhewe ora iso nganakno sing mbok karep. Jadi melalui wong alim-alim iku mesti tawadhu. Misalnya apa itu wa anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fakih faturi ilmu ini kakullama. Kamu dengan kapasitas kamu sendiri tidak bisa mewujudkan semua yang kamu inginkan. Bagaimana kamu berharap orang lain mewujudkan yang kamu wong ibu general otoriter mikir ngoten. Kita misalnya ingin alim, kadang dhewe ra iso alim. Mungkin apa lo Quran nanya ya Rai Somok semurid tembokon hanya kadang apa kali murid dia udah kurang aja udah ini dia rapal Quran anak ikut bisa apal nah rapal mau udah 5 tahun kurang apal apal lah bapak sudah tahun gak apal wajar. Oke kawanku, jangan cuma berhenti di sini karena ngaji kui penting sekali, ngaji kui penting. Jadi mari kita rampungkan, jangan cuma berhenti di sini. Mari kita rampungkan kajian daripada beliau. Let's go. Umurku rompulah orang apa lah, bapak umurnya wis wida berapa? Generalnya mana ekonomi pun soalnya pun semua tak mungkin lah. Dia mau jadi. Wong ngawur-ngawur wong kok maksa wong liya anakku wong liya muka lafe wis gitu ya anta lam tajid min nafsika kullama pake baturi duwe wiri ka kullama kecuali termalih tiang tua suan Nabi Rasulullah anak yang paling saya cintai mau tak kasih uang paling banyak yang lainnya enggak karena saya ada mati senang Nabi takoknya lucu. Lalu mereka semua itu ingin baik sama kamu, apa yang kamu senangi dok yang baik sama kamu? Ya enggak, semuanya harus baik sama saya, kan semuanya anak saya. Jadi Nabi, namun ya ora usah. Orang itu kan enggak fair, misalnya di anak limo, yang paling disayang, yang barep. Karena yang barep dikayake mergo paling disayang, tapi si bapak tetap ingin yang lima ini semuanya hur. Makanya Nabi oleh melenok gampang. Alas tatar ju'ayaku nubilbiri lakal sawak. Kamu masih ingin kan semuanya baik sama kamu? Iya ya Rasulullah, ya kalau gitu jangan. Mesti jangan beda-bedakan kalau member. Itu Nabi. Jadi Nabi itu kalau mendidik itu simpel. Ya mau misalnya didik tentang rezeki nah Allah itu suka. Ya mau kan mikir, jelok lah. Allah itu nafapa ikewan simtigawe mulai gaya langit. Itu ya fa'inahu lam yalit mafiyati. Sebagai riwayat mafiyam ini. Ya nyatanya nanti saya ini buatan en. Saya ini gue mikir, nah dinosaurus saya bisa mangan, gajah saya bisa mangan, iwak hiu saya bisa mangan, iwak paus saya bisa mangan. Kok terima kita buta sapiring? Gak bisa mangan, yang paus saya bisa ngakali, saya bisa mangan, gue tukang ngakali, gue udah sapiring. Jadi wabat fiha mingkulin apa? Dabar, di santunya wae tiga iman. Wabat minta batin fil ardi ila alam wae nama. Biskus. Kok kue, ora tawakal urusan mana? Keliru. Soal mergawe di ikhtiar mungkin maaf. Wa anzalna lan nurunna ingsun. Fi tetep ing dalem anzalna intifatun utawi domir utawi pindah. Ani gue berarti sangi domir kok. Mestinya wa anzalna kan wabat fiha kan semua domirnya tadi kan gue kan kholakos samawati wa alko wa basa terus ini kita diganti domir apa? Mutakalim jadi fihi tetap yang dalam anjalna iltifatun tapi pindah adil gue berarti saking domir apa? Oh iya, mesti ini apa? Wa anjala tapi ini pindah domir mutakalim apa? Wa anjalna wa anjalna lan nurona ingsun sihi ku tetap ing dalam anjalna iltifatun te iltifat te pindah adu wibati sangin semirwa awa nurun no minas samai sangin langit nurun no ma'an ing bayu fa'am batna mongko mari ngedukul ing surfiya ing dalam arat minggul izau jin sangin saben pasangan karimin fa'am batafiya minggul izau jin sangin saben pasangan karimin kang abdi sinfin tegese pasangan utawi bagian bagian sing loro-loro nih khasanin gak berhasil. Terus hada khalquwah hada utawi kiku khalquwah iku ciptaane Allah e makhlukuhu tegese ciptaane Allah fa'aruni mongko merono sirokabe ni ingsun mada ing apa kholako gawe sopa Allah dina wong akeh mudumi kang saliyane iki masalah ajaran tauhid iku kabeh gaweane apa saiki nak Isa pangeran Yesus pangeran nak berhala pangeran buktekno mereka karire gawe langit bumi menamuni pangeran kok ora iso gawe langit
Sehada khalqullah faruni napa madha khalaqal ladina napa minggu paling tauhid paling gampang sing anut Quran. Nah, Yesus pangeran kuwi lahir ning bumi. Mosok ujug-ujug lahir terus mengirani bumi. Wong dene lahir ning bumi. Lah kok enak ra melu gawe melu dadi napa? Pangeran. Kok penak tokoh-tokoh dadi napa? Kacau itu kok. Mane dewe pangeran hadha khalqullah. Pengirannya sopuk. Pengirannya lahirnya terlambat. Kacau gak? Kacau. Mulanya pengiran nantang. Jadi, ada khalquwah taruni ma'adha khalaqal ladina nama minti. Ada utawi iki kabeh sing tak sebut mulai gawe langit bumi, gawe hewan, gawe jadi khalquwah itu ciptanya Allah. Makhluk itu ciptanya Allah. Faruni mongko merono sira kabeh ni ingsun akhbiruni tegese nyeritano sira kabeh ni ingsun ya ahli kata ya ahli kata maga ing apa kholako gawe sapa Allah dina wong akeh min duri kan saliyan Allah kaya iki tegese saliyan ahli hukum ana ta sing gawe iku pangeran sira kabeh atta asrabtu muha sehingga nyebutno sira kabeh ing ahli hati lan Allah taala. Apa betul Tuhan Anda berhala Yesus? Siapa saja yang kamu anggap Tuhan? Apa betul mereka punya reputasi menciptakan langit atau bumi? Pasti tidak. Dan ngono kok mbok anggap pangeran. Mane teng surat Kahfi wonten apa? Ma asyaddhum khalqas samawati wal ardi bahkan wala khalqan apa anfusihim. Saya tidak pernah melihat mereka yang dituhankan bisa menciptakan langit dan bumi. Bahkan mereka tidak menciptakan diri mereka sendiri. Jadi Yesus ditakoki kok iso sih dudu dadi manusa asal usir yo karo ngerti-ngerti yo jadi was pangeran ora ro proses kacau-kacau ane wala khalqan wa an fusi wa ma tim ma istifhamu ingkaren ku istifham ingkar mubtada'un yaiku dadi mubtada' wa ta tidak ki makna lati kan maknane lati sing disilati kan kan selai lati khobar iku dadi khobare ma waruni tilafat aruni ku mu'alikun iku lafat sing naklekno maknane naklekno menghalangi anil amali sanging amal wa mauti perkara badau kang sausi aruni ku sadang ngonunggoni apa magadabu masad dalwah ulaini ing panggunane makhulu balil doli munafi dolali muki utai balul inti koli krono pindah balil doli balil utai wong sing doli doli lebufi dolali ing dalam kesesatan mungkin yang kan jelas. Maksudnya ngaten nggih ini surat Luqman nggih masyhur Luqman niku terus sejarahnya di mukadimai kalian ayat-ayat tauhid. Tapi badhe niki nginjang niku masalah Luqman. Jadi kula critani nggih Luqman niku keyakinane ulama sak dunya. Niku boten nabi, hanya tiyang soleh sing diceritakno Quran. Tapi ingat di Luqman niku tidak napa nabi. Nah yang masyhur Luqman disebut Al-Hakim itu karena kalau berpikir itu mengandung kebajikan atau kebijakan. Jadi wow, sing masyhur gini bu, sing diceritakan kitab Hikam. Luqman Hakim itu kita koi be anak Pak, kenapa kalau Anda yakin kebenaran kok tidak pernah mendengar orang lain? Bapak ini malik, Pak, kenapa Anda kalau sudah meyakini satu kebenaran kok tidak peduli sama komentar orang lain? Masyur sana di janin pasar gue khimar di Jawa kadang nyontok rejaran tapi kalau di kitab-kitab memang khimar kalau khimar itu lebih kecil ini lebih apa? Luqman Hakim numpak gandeng anak terus wong sak pasar komen bapak apa ibu enak-enakan numpak jaran anaknya nuntuk jadi terus lecung gue sing numpak bapak sing nuntuk terus di komen cah ciri anak sopan bapak nuntun anaknya lengas-lengas apa? Tumpah terus loro kan cek salah kan saya kemungkinan ini bener tumpah yang loro oh aneh jaran situ aja ditumpahi terakhir tuh aneh menang dituntun wong loro ini kok RPP yang jaran situ kok dituntun terus roh tuh ngomongannya gue ngomong ya kabeh kok nopo salah wong itu semua itu ngerti wong itu nak nurut apa ngadil wong itu kabeh gitu
Jadi, ngaji kaya gini gini, turun-turun. Wahnya anak itu orang ngejak anak malah tinggal ngaji. Salah, kita harus bujumu gini. Salah. Jadi pokoknya nak nurut omongan uang, kalian sebut ridonas, khoyatun nakutrum. Ridonas, khoyatun nakutrum. Jadi kitab hikam yang terkenal yang ngono ditutup dari kata-kata itu. Ridonas, khoyatun nakutrum. Boleh ridane uang. Boleh ridane uang, asal orang semua kamu paksa nerima cara pandang anda itu, khoyatun nakutrum. Itu sama dengan gates yang gak mungkin kesampaian. Nanti kalau suwon sampean jangan pernah kagum sama tokoh-tokoh sing ini di rumah semua pihak. Berarti wong fasik wis setuju, wong saleh setuju, ora mungkin wong saleh wong fasik beda selir. Misalnya operasi kelamin, si wong saleh itu menentang, wong kok operasi. Wong fasik gak masalah. Justru ke Quran turun itu jenenge lil furqan, furqan misano hak sampai misano apa? Saya ini wakil tokoh dipuji semua pihak. Bukan dia semuanya mungkin mau soleh yang mau pasang mesti selera nih. Jadi uang kudu mikir. Nah, nak kue wes mantep bener kudu gue lakoni. Rasa usah komentar uang rasa buat pikir. Bukan apa? Ridonas, khoyatun, lakitro. Jadi boleh ridane siapa saja. Menungso itu khoyatun, lakitro. Balik dari munatik balik mulai nanti balik dari munat balik utai biro krong dolim ibu fibolan ing dalam kesesatan mungkin ini kan jelas mana ini bayi ini kan jelas bi isyrokihim sebab oleh ngelakoni syirik dolim terus wa antum min rum wa antum dari syirokabe penduduk Mekah zaman itu ke zaman masih apa masih syirik ibu min rum ibu setengah sangking atau dolim. Alhamdulillahirrabbilalamin, saudara-saudaraku, kita sudah merampungkan kajian singkat daripada beliau yaitu Gus Baha. 20 menit, kurang lebih 20 menit kita sudah merampungkan. Terima kasih banyak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan walaupun kita ngaji hanya lewat YouTube, kita tetap diakui sebagai murid beliau, kawan-kawan ya. Terima kasih banyak. Yang baru melihat video ini, jangan lupa like and subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.